Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayang Anda, yaitu Tutorial Gorden. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus. Oke, let's go. Oke, ini adalah ukurannya 2 meter kali 2 meter. Oke, 2 meter persegi. Lalu kita ambil bagian atas, kita lipat menyerupai segitiga seperti ini. Kita lipat seperti ini ya. Ini jadi ya. Ding 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 mana gitu. Baik, setelah kita lipat menjadi segitiga, bahan ini, kain ini kita pitana. Pertama, di bagian atas adalah 26 cm. Ini ya, 26 cm. Lalu ke bawahnya adalah 150 cm. Atau 1 meter. Lalu bagian arah ke sana adalah 76 cm. Lalu ini nanti kita potong. Ini bagian atas kita potong juga. Nah, seperti ini jadi ya. Ini kita letak dulu. Bisa kan? Lalu seperti ini jadi ya. Sekarang bagian 26 cm kita beri tanda. Untuk bagian tengah sini adalah 10 cm, yang ini 16 cm. Kita lanjut. Seperti itu ya. Lalu bagian ini kita beri tanda. Ini adalah 16 cm. Lalu ke sini juga adalah 16 cm. 16 cm ya, sini. Ini adalah 16 cm, lalu 11 cm, lalu 3 cm, 11 cm lagi, 3 cm, 11 cm lagi, 3 cm lagi, 11 cm, 3 cm, 11 cm, 3 cm, dan seterusnya. Seperti ini jadinya. 11 cm-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, 11 cm. Dan bagian atas adalah 16 cm. Begini jadinya. Nah, setelah seperti ini, kita buka saja. Nah, bagian atas kita lihat bagian pojok kiri dan pojok kanan. Kita lipat nanti seperti ini. Lalu kita bawa ke tengah. Itu ya, nanti ya. Lalu terus kita bawa ke tengah lagi. Seperti itu. Ini bagian atas ya. Lalu bagian bawah.
Nah, ini bagian bawah akan kita beri aksesoris atau renda. Seperti ini. Kita putar ya. Kita balik. Lalu kita beri aksesorisnya. Langsung saja kita jahit ya. Seperti ini. Kita jahit. Seperti ini. Gitu ya. Ingat ya, yang kita beri variasi atau renda ini adalah bagian bawah. Bagian bawah gorden. Nah, seperti ini. Bagian bawah ya. Lalu untuk bagian atas ini ya. Kita lipat. Ini bagian atas ya. Oke, bagian atas ya. Kita lipat seperti ini. Yang sudah kita beri tanda 16 cm, ini ya. Yang 16 cm ya. Kita temukan ke titik 16 cm. Lipat seperti ini. Lipat 2. Tuh ya. Ketemu ya seperti ini. Nah, setelah itu kita bawa ke bagian tengah. Itu ya. Kita bawa bagian tengah. Jadi yang seperti ini. Itu ya. Nah. Itu ya. Kita bawa bagian tengah, lalu kita jahit. Kita kunci dulu ya, ini ya. Paham ya seperti ini ya. Kita kunci. Nah, setelah kita kunci, maka jadi seperti ini nantinya. Ini kira-kira ya. Kira-kira seperti ini. Ini nanti sama, temukan juga antara titik 16 cm dengan 16 cm. Seperti ini. Ini ya. 16 cm, 16 cm kita temukan. Itu ya. Lalu kita putar ke bagian bawah. Nah, dia akan jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, coba dilihat. Perhatikan ya. Akan menjadi seperti ini. Coba kita kunci lagi. Kita kunci ya. Ini ya, bagian bawahnya ya, seperti ini.
sekali lagi kita lipat lalu kita kunci. Maka bagian atasnya akan seperti ini, berbentuk seperti ini. Ini sudah hampir mengikuti seperti gorden gelombang, ya, baru satu ya, seperti ini ya. Lalu untuk selanjutnya kita ikuti saja yang sudah kita tandai 11 cm. Ini ya, 11 cm kita lipat, temukan ke titik 16 cm. Ya, 11 cm ke 16 cm. Ini 3 cm ya. Ini ya, ini 11, 3 cm, 11 cm lagi, 3 cm, 11 cm lagi, 3 cm lagi, 11 cm lagi, 3 cm lagi, dan seterusnya sampai bagian bawah. Sekali lagi ya, seperti ini ya. Ini bagian 11 cm, pahami ya, 11 cm. Kita lipat, lipat, temukan ke titik 16 cm. Gitu ya. Ini untuk bagian kanan ya. Lalu kita jahit, kita kunci. Gitu ya. Untuk seterusnya ini ya, coba lihat bagian bawah seperti ini. Nah, untuk seterusnya kita temukan lagi bagian 11 cm ini. Ini ya, kita temukan ke titik 3 cm. Karena jarak antara titik 1 dan titik 2 selanjutnya adalah 3 cm. Oke, dibatasi oleh 3 cm tadi. Karena untuk lipatannya seluruhnya 11 cm. Dan di sela-sela 11 cm ada 3 cm. Ini ya. Kita lipat. Oke, jika ada yang kurang mengerti tutorial gorden ini, silakan komentar di bagian bawah. Bawah video maksudnya. Seperti ini ya. Kita jahit ya. Ini kita perlahan saya ngasih tahu supaya Anda bisa mengerti dan memahami tutorial ini. Oke. Lagi-lagi seperti ini ya, bagian bawah ya. Kita ambil bagian 11 cm, temukan ke titik 3 cm. Kita perlahan ya. Nah, gini ya. Kita temukan ke titik 3 cm. Lalu kita kunci. Kita jahit. Seperti itu ya. Lalu kita ambil lagi bagian 11 cm. Ini ya, 11 cm. Lalu kita temukan lagi ke titik 3 cm. Ini ya. Ke titik 3 cm. Kita jahit. Begitulah seterusnya, kita ambil ke titik 11 cm, ini ya, 11 cm, lalu kita temukan ke titik bagian 3 cm. Ini ya. Kita lanjutkan lagi. Kita ambil bagian 11 cm. Lalu kita temukan ke titik 3 cm. Lalu kita kunci, kita jahit. Seperti ini ya. Setelah menonton video ini, silakan untuk follow Instagram kami tutorial.gorden. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan.
ini adalah titik 11 cm, kita temukan ke bagian titik 11 cm. Begitulah seterusnya. Lagi ya. Kita ambil titik 11 cm, kita temukan ke 3 cm. Lagi, kita ambil titik 11 cm, temukan ke 3 cm. Lagi, kita ambil titik 11 cm, kita temukan ke 3 cm. Maka jadi seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Ini adalah bagian kanan. Oke? Seperti ini ya. Ini adalah bagian kanan. Seperti itu ya. Paham ya? Sekarang bagian kiri. Bagian kiri ya. Karena kanan udah selesai. Ini ya. Coba lihat lagi seperti ini ya. Ini kita ambil bagian kiri, lalu kita jahit bawah seperti ini. Tuh ya. Nah, untuk bagian kiri kita samakan saja tutorialnya seperti bagian kanan. Ini ya, kita temukan ke titik 16 cm. Untuk yang 11 cm ya, kita ambil, kita temukan ke titik 16 cm. Lagi, kita ambil titik 11 cm, temukan juga ke titik 3 cm. Ini bagiannya. Lalu kita kunci atau kita jahit. Seperti itu ya. Lagi. Lagi, kita ambil lagi, kita temukan ke titik 3 cm untuk bagian 11 cm ya. Kita ambil 11 cm, kita temukan ke titik 3 cm. Selanjutnya kita ambil titik 11 cm, temukan ke titik 3 cm. Lagi, kita ambil 11 cm, kita temukan ke bagian 3 cm. Kita kunci ya. Begitulah seterusnya. Jadi bagian kiri kita samakan saja dengan bagian kanan gordennya. Oke, okay? Oke. Seperti ini ya. Nah, bagian terakhir sama. Kita ambil bagian 11 cm, temukan ke titik 3 cm. Lalu kita jahit. Maka hasilnya akan seperti ini. Coba perhatikan dan lihat. Hasilnya seperti ini. Thank you.
perbaiki supaya berbentuk bergelombang. Ini ya. Maka dia yang akan seperti ini. Jadi ini ya. Silakan Anda klik di kolom komentar di bawah video ya. Jika ada saran atau kritik, silakan beri komentar di bawah video ini. Oke? Okay?